Kali ini kita sekeluarga, ada Atian, ada Mama Atian, ada Papa Atian, dan Teteh. Kita ke Orchid, padahal deket, tapi belum pernah kita teh, kasihan ya. Begitu. Iya. Kita itu sekarang masih nih mah lagi di Orchid ya, ya. Nah, kita tuh katanya sini udah buka. Ternyata benar udah buka. Dan udaranya udah seger, new normal. Udah seger, udaranya udah seger. Padahal kita rumahnya tuh di udah daerah dingin ya, tapi pas kesini masuk kesini lebih dingin. Lebih dingin lagi. Aduh, bagus nih, mantap buat camping. Kita akan camping kesini nanti. Tunggu bakal, ya video harus, berikutnya harus. Kita akan camping. Sekarang kita lihat kalau boleh ya Idul Adha mungkin. Ya. Lagi termasuk baru nih di Orchid. Di Orchid itu termasuk baru karena ada satu ruangan khusus untuk tanaman anggrek, dan di sini katanya tadi informasi di sana itu ada anggrek yang langka, tapi saya belum nemu yang mana yang langka. Tadi yang tertarik itu anggrek dasi. Ternyata anggrek yang daunnya panjang, makanya disebut anggrek dasi. Bagus itu di sana tadi. Mungkin itu yang salah satu yang langka. Cuman tadi ada, saya baca ada anggrek yang dari Himalaya. Ya, kecil sih. Sebenarnya cuman enggak menarik juga. Karena mungkin saya bukan bukan penggemar anggrek. Cuma kalau koi beda lagi. Ada kantungnya anggreknya. Kalau di apa namanya, di Gunung Burangrang, waktu saya ke Burangrang ada anggreknya. Tapi kecil-kecil, kalau Burangrang itu kecil-kecil, nggak kayak gini, nggak besar kayak gini, kecil. Pingin sih kayak gini, pingin nanam di rumah, cuman lahannya nggak ada. Mau beli yang kayak gini, karena apa, bahan yang akan jadi bunga. Kalau ini kan udah jadi bunga, ini jadi. Akhirnya kita di Orchid itu sampai di camping ground. Bagus banget ini kalau untuk camping ceria, camping keluarga gitu, ini bagus karena di sini ada difasilitasi sama toiletnya banyak. Terus air-airnya, keran-kerannya banyak. Dan ada penerangan lagi yang lucunya, jadi setiap pohon itu ada penerangannya. Jadi enggak terlalu ini apa, enggak terlalu seram lah. Jadi kalau camping ceria itu cocok di sini. Dan ada chargernya juga, colokan maksudnya. Jadi kalau udah charger, colokan. Nanti kita cari informasi berapa di sini kalau kita mau camping, apakah disediain tendanya atau harus bawa sendiri. Itu gitu ya, lanjut.
sudah keluar. Ini kalau udah nyala pertanda sudah sore. Enggak mungkin pagi-pagi, enggak. Jadi kita udah sore, kita mau pulang. Pokoknya masuk ke dalam daftar. Ya. Stop narkotok. Kalau menurut saya 50.000 satu orang itu sebetulnya enggak apa-apa. Olahraga sehat. Udaranya bersih. Nah, badan itu serasa di recharge sama alam. Recommended. Jangan kemau-mau lagi. Mendingan kesini, oke? Okay? Yuk.